Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Masal Faruk Dalam channel belajar di Masal Faruk Di Mas Pecinta Online Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya Mengganti atau tips Mengganti keyboard laptop Yang bermasalah ya Ini saya ini bukan tips untuk memperbaiki ya Karena Dari dulu saya tidak pernah Memperbaiki Ya kalau error ya diganti aja Kadang kalau cuma error Di beberapa tombol yang tidak begitu penting ya saya matikan aja tombol yang tidak terlalu penting itu jadi intinya tombol itu sudah tidak berfungsi seperti video saya sebelumnya cara mematikan tombol keyboard yang error tombol tombol keyboard ya tombol keyboard yang error kali ini saya akan berikan tips-tips bagaimana caranya mengganti keyboard laptop ini ada laptop compact jg43 core i3 ada punya orang servisan ini sudah saya buka. Biasanya saat kita membeli, mau membeli keyboard pengganti, biasanya kita memesan keyboard jacki 43 sudah jelas ya, misalkan. Misalkan ini jackie 43 sudah jelas. Namun ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Ini keyboardnya sudah saya buka ya. Saya tidak memberikan video tentang cara membuka keyboard ya banyak kok yang sudah itu. cuma tips-tipsnya untuk membeli yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu tampilannya tampilan keyboard itu sendiri. misalkan sebuah web, sebuah situs menjual uh, sebuah marketplace menjual keyboard pengganti untuk jk43 biasanya itu kan tidak cuma untuk jk43 ya. kalau misalkan misalkan saya beli untuk jk43 misalkan pasti saya cari untuk cek IPA 3 dan disitu di daftar itu di deskripsinya di keterangannya yang jual tuh biasanya tidak cuma untuk cek IPA ada merek ini 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 dan ini bagaimana caranya agar pas dengan laptop yang akan kita ganti yang pertama biasanya saya perhatikan itu adalah tampilannya seperti ini saya cari tampilan yang pas dengan yang keyboard rusak atau keyboard yang lama seperti ini karena ada beberapa keyboard yang memang uh, bisa dipakai uh, untuk uh, beberapa merek dan tipe laptop ya. Biasanya kalau misalnya misalkan uh, compact ya dari HP. Misalkan compact CK42 itu sama dengan 43 itu sama. <tuh> ini biasanya tombol enter terutama. Tombol enter ini termasuk tombol enter yang kecil. Ya tombol enter-nya. Tombol enter -nya kalau lain-lainnya sih Hampir sama, pokoknya diperhatikanlah tampilannya seperti ini dilihat dulu tampilannya seperti ini seperti apa kayak gitu dipaskan dilihatkan di kalau beli di situs online di marketplace itu kan ada fotonya ya. Yang kedua biasanya saya perhatikan adalah kaki-kakinya yang ini saya perhatikan yang ini ini ada empat kaki yang bawah satu dua tiga lima ya satu dua tiga empat lima ya tentunya di sini juga ada lima lima lubang di sini satu dua tiga empat lima Perhatikan letaknya. Kalau dilihat di jual online itu biasanya kan eh, tidak tidak ya jarang ya yang yang berikan ukuran jarak antar kakinya ini berapa. Ini kira-kira aja ini jaraknya sampai ini sampai tombol down ini. Ini di eh, setelah tombol kontrol di tengah-tengah gitu aja. Ini minimal harus ada tiga yang cocok. Jadi pinggir, pinggir-pinggir dan eh, tengah. Saya pernah beli itu, yang di sini ada ada. Saya beli ternyata cuma ada tiga, padahal aslinya itu lima. Di gambarnya juga lima, tapi yang datang itu kok cuma ada tiga. Ini kakinya yang bawah ini, yang yang pengunci ke keyboardnya ke laptopnya cuma ada tiga. Di sininya ini tidak ada, tidak pas ya, ada ada bukan eh tidak ada bukan tidak ada sih tidak pas yang ini. Cuma kebetulan yang tengah itu pas sama pinggir dua pas, jadi harus saya potong yang ini tong jadi yang pinggir itu sama yang tengah cuma ya anu. jadi usahakan kalau beli itu pastikan yang pas pastikan yang pas kaki-kakinya ini ini tidak harus ada lima ya kadang ada yang cuma tiga adanya penguncinya ini terus yang depan juga yang atas juga ini ada berapa tidak ada yang ini juga ini penguncinya ada di atas penguncinya ada di dalam di laptopnya ini ada 1 2 3 4 5 juga ya itu kalau untuk kaki-kaki sih masih mending kalau kaki-kakinya ini eh, gak pas lalu kita potong bagian bawahnya ini masuk dan masih mending kalau di dalamnya ada bautnya kayak gini kadang ada laptop itu yang tidak pakai baut jadi cuma bertumpu pada kaki ini pengunci bawah dan pengunci atasnya itu ya jadi yang pertama tampilan eh, keyboard yang kedua adalah Penguncinya, kaki-kaki penguncinya ini, baik bawah dan atas, ini lubang-lubangnya ini dipaskan. Terus ya, kalau ada e, bautnya, perhatikan posisi baut. Biasanya itu kalau di marketplace online, di toko online, itu ditampilkan e, tampilan depan dan belakang biasanya. Kalau kaki ini mesti sudah kelihatan, fotonya biasanya belakang dan depan itu biasanya perhatikan kaki-kakinya dan letak posisi kabel kabelnya itu kalau posisinya terbalik kayak gini ini kan terbalik ya ini benar atas bawahnya terus dibalik e, pinnya pinnya ini kabel kabel datanya ini e, mengarah ke baut ada ya ada yang mengarah ke sini soalnya saya juga pernah beli ternyata e, pernah ganti maksudnya punya orang ya beli Ternyata uh, kabel datanya ini uh, apa menghadapnya salah, jadi harus saya tekuk harus saya uh, motif motif sedikit ya. ya kebetulan waktu itu Sudah ada udah ada bautnya, udah ada bautnya, jadi saya juga kurang perhati perhatian waktu itu masih belajar. Kaki-kakinya ini eh kaki-kakinya arah menghadap kabel kabel datanya ini past juga posisi bautnya dikira-kira aja lah kan ada kotaknya ini ada ada lubangnya dikira-kira aja di posisi mana kan gitu ini separuh separuhnya di sini berarti separuhnya di daerah sini pas tengah-tengah ini posisi bautnya di daerah situ ini soalnya beda ya ada yang beda tiap laptop kadang yang di sini kadang agak di sini kan gitu tapi kalau sudah semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi, sudah bisa dipastikan keyboard laptopnya sudah bisa langsung dipasang dan support. Oh ya, yeah. terakhir, yang pertama tampilan keyboard, tampilan depan, terutama tombol enter-nya dilihat pakai tombol enter kecil apa besar, terus pengaitnya, penguncinya, kaki-kakinya ini yang bawah ini, terus letak baut, kalau ada bautnya, ini kebetulan ada bautnya terus arah posisi kabel data itu terus yang terakhir yaitu besarnya kabel ini besarnya apa ya eh? apa namanya konektornya ini besarnya ini ini yang besar ya kadang-kadang cuma itu yang kecil pernah juga saya tiga-tiganya itu beli maksudnya yang salah kaki yang eh, tampilannya agak sama terus yang konektornya ini beda saya butuhnya konektor besar kayak gini ternyata karena mungkin gak buru-buru ya gak fokus waktu itu masih semangat semangatnya belajar saya beli aja karena judulnya memang seperti itu memang di deskripsinya itu ada pin berapa pin gitu, itu berapa pin gitu kan ini kan bisa dihitung berapa pin ini yang besar maksudnya yang besar berapa pin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 34 pin enggak 34 kayaknya ada yang cuma kecil e, separuh ini lebih dikit gitu. saya tidak pernah menghitung sebenarnya tapi ini kayaknya 32 pin saya tidak pernah menghitung e, cuma saya perhatikan besar kecilnya aja soalnya ada yang kecil tipis ya bukan kecil ya, lebih 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 sempit cuma ada berapa itu saya juga pernah salah beli dulu ya tapi insya Allah untuk sekarang saya sudah perhatikan baik-baik agar eh, pas ada orang yang mau perbaiki itu bisa saya langsung eksekusi dan eh, pas barangnya datang sudah pas ya pertama itu tampilan depan terus yang kedua itu eh, Penguncinya yang ketiga itu letak baut posisi bautnya ada bautnya panda kalau ada posisinya di mana kan itu yang mau diganti yang keempat itu arah eh, kabel datanya ini kolektornya ini terus yang kelima itu e, lebarnya lebarnya pin ini itu aja cuma 5 entah teman-teman mau yang beli yang original entah mau yang beli yang biasa aja itu e, saya rasa nggak jauh beda lah kualitasnya asal bisa kalau saya sih itu, ganti punya orang orang itu asal bisa dipencet lah gitu asal berfungsi normal toh semuanya meskipun yang original itu saya nggak yakin made in mana itu semuanya sudah sekarang main ej nacai oke okay, itu aja sih saya akhiri sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan tinggal komentar mohon maaf jika dirasa video ini kurang tidak penting ya karena saya belum bisa upload video masalah wifi karena ada beberapa servisan dan pekerjaan uh, pekerjaan apa ya pekerjaan di pekerjaan adalah yang tidak berhubungan dengan wifi terima kasih saya Jimas Alvaro. sekian uh, tutorial eh tutorial belajar kita kali ini tips membeli mengganti keyboard laptop yang error Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh